Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa channel petani hidroponik Comal dimanapun Anda berada, yaitu bagaimana cara merawat bunga agar menghasilkan buah yang optimal. Karena pembentukan buah itu diawali dari pembentukan bunga. Maka dari itu pentingnya kita mengatur bunga agar supaya nantinya buah dapat tumbuh maksimal, sehingga menghasilkan buah yang bagus sesuai apa yang kita inginkan. Untuk menghasilkan buah agar pertumbuhannya maksimal, maka kita harus melakukan pengurangan pada bunga, yaitu posisi paling bawah seperti ini. Karena selama ini ketika saya pahami, buah pertumbuhannya kurang bagus pada ujung-ujung bunga seperti ini. Alangkah baiknya daripada isi terbuang sia-sia, alangkah baiknya kita pangkas, agar supaya pertumbuhan buah itu lebih maksimal. Nah, dalam video ini saya ingin lebih berfokus pada perbaikan kualitas buah. Karena tujuan kita menanam itu kualitas buahnya bagus. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita kurangi di bawah, maka pertumbuhan lebih bagus dan maksimal. Dan juga untuk membuat buah itu pertumbuhannya bagus, maka kita lakukan pengurangan daun. Daun-daun yang menutupi buah sekitar 2 tangkai atau 3 tangkai kita kurangi agar supaya sinar matahari mampu menembus dan mengenai buah, sehingga buah tidak mudah jemuran dan terjadi pecah pada buah juga. Jika teman-teman melihat ada di sebelah, yaitu saya habiskan daunnya, itu lagi proses pembuahan sekaligus pembentukan cabang, sengaja saya habiskan semua. Kenapa saya habiskan? Karena tanaman sudah cukup usia sehingga tidak perlu dikhawatirkan untuk kering. Kalau kita ingin melakukan pembuahan harus melihat kondisi tanaman tersebut. Nah, kembali lagi, untuk memperbaiki kualitas buah, maka kita harus mengurangi tandan pada bunga. Agar supaya nantinya nutrisi fokus pada buah di atas dan tidak terbuang percuma pada buah di bawah. Karena kalau kita pelihara, hasilnya pun tidak maksimal. Nah, pengurangan daun sudah saya katakan dari awal tadi harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas buah agar supaya dapat sinar matahari secara maksimal. Karena musim penghujan begini, kalau kurang sinar matahari, buah juga akan berpengaruh, pertumbuhannya tidak bagus dan cepat terserang penyakit jamur serta hasilnya tidak bagus juga. Nah, pengurangan daun kita lakukan agar menghasilkan buah yang bagus. Nah, ini hasilnya. Tanaman ini saya buat berbuah tidak pernah berhenti. Jadi setiap waktu, setiap saat kita ingin memetik pasti ada. Ini kemarin sudah saya ambilin yang sudah memerah dan sekarang nunggu lagi beberapa minggu juga sudah ada, dan minggu kemudian juga sudah siap. Nah, kita kurangi saja daun-daun yang menutupi buah anggur kita agar supaya sinar matahari bisa masuk secara langsung, bisa mengenai buah tersebut. Nah, ini hasilnya. Untuk teman-teman harus memperhatikan hal ini, walaupun sederhana tetapi ini sangat penting sekali untuk menjaga kualitas. Nah, ini contohnya bunga-bunga yang sudah saya potongi. Nah, ini saya kurangi. Ini tadinya panjang sekali, jadi saya kurangi.
agar supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Ini musim hujan, tapi tidak apa-apa, jenis ini sangat bandel. Untuk penjarangan juga termasuk dibantu oleh air hujan, sehingga kita tidak terlalu berat melakukan penjarangan. Hanya penjarangan nanti dilakukan ketika buah sudah mulai besar dan kita sortir buah-buah yang kecil. Ini hasilnya buah anggur yang saya pelihara. Nah, ini ada buah, ada bunga dalam satu pohon, sehingga pembuahan tidak pernah berhenti, panen pun tidak pernah berhenti, sehingga tanaman tersebut tidak mengenal musim. Bagi teman-teman yang ingin menanam, segeralah menanam agar supaya bisa menikmati hasilnya. Nah, seperti ini saya kurangi seperlunya saja. Kalau memang tandan tidak terlalu panjang, kita ambil satu tandan saja. Tapi kalau tandannya terlalu panjang, kita ambil dua tandan. Nah, seperti ini, kita kurangi. Karena kalau kita rawat itu percuma. Pertumbuhannya tidak maksimal, buang-buang nutrisi saja. Biar nutrisi mengalir pada buah yang maksimal, yaitu buah-buah di atas. Nah, ini hasilnya. Semoga masukan ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi senang-senangnya menanam anggur untuk bekal persiapan ilmu agar supaya menghasilkan buah yang bagus, maksimal, dan menyenangkan. Nah, ini saya potong juga, ini tadi. Jangan lupa subscribe, like, komen agar supaya channel Petani Hidroponik Comal berkembang dengan bagus. Dan jika banyak yang nonton, saya juga sangat senang sekali, jadi lebih semangat untuk berbagi agar supaya apa yang saya bagikan ada yang melihat. Tapi kalau yang saya bagikan tidak ada yang melihat, ya percuma. Maka dari itu, marilah kita ramaikan, kita nyalakan lonceng notifikasi agar supaya setiap Petani Hidroponik Comal berbagi video langsung bisa dilihat. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kekurangan. Maka dari itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.